Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, insyaallah pada malam hari ini sebelum tayangan akan kami siarkan dalam tayangan SDG yang berlokasi di Palabuhan Ratu, tepatnya di Karanghau. Pada malam hari ini saya mencoba untuk ada sedikit diskusi ataupun wawancara terkait liputan yang akan kami tayangkan, yaitu yang berlokasi di Karanghau. Insya Allah narasumber-narasumber kami, mereka yang memiliki pengetahuan tentang lokasi tersebut, khususnya di area Pelabuhan Ratu atau Pelabuhan Ratu. Karena kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya bagaimana sih sejarah yang terjadi di lokasi itu, terutama ataupun terkait dengan tempat-tempat yang baru saja kami liput. Baiklah sahabat siar, di sini ada tiga narasumber kami yang mereka semua berdomisili di Kabupaten Sukabumi dan insya Allah paham tentang situasi, kondisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bibir pantai, berkaitan dengan mitos-mitos yang beredar di sana, khususnya itu makom Nyai Roro Kidul, makom Mayang Sari, Batu Kursi ataupun Sumur Tujuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini pertanyaan pertama, ini mungkin sahabat-sahabat juga pengen tahu ini kepada ente ya, yang pertama tentang nama ini ya. Daerah situ ada yang menyebutkan Pelabuhan Ratu, ada yang menyebutkan Palabuhan Ratu gitu. Itu sebenarnya masyarakat sana menyebutnya itu apa sih, pelabuhan atau palabuhan itu? Kalau misalnya untuk masyarakatnya, Mbak, itu Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu, karena perbedaan antara pelabuhan dan palabuhan itu sangat beda. Bedanya jauh. Jadi kalau misalnya Pelabuhan Ratu itu tempat singgahnya para kapal, kalau palabuhan itu tempat berlabuhnya seseorang atau transit, manusia dia transit di situ. Gitu. Itu perbedaan kenapa disebutnya Palabuhan Ratu, bukan Pelabuhan Ratu. Oh, iya. Dan secara administrasi juga itu namanya Palabuhan. Secara administrasi itu Palabuhan Ratu. Wah, ternyata selama ini salah juga kalau nyebut Pelabuhan Ratu. Masa ratu yang berlabuh, ya? Iya. Atau kan kapal yang berlabuh. Yang berlabuh bukan. Tapi kalau Palabuhan itu ada seorang ratu, raja ataupun seseorang yang memiliki apa derajat tinggilah di tengah masyarakat yang mungkin dia sempat berdiam diri berapa saat, transit atau menjadi labuhannya dia, seperti itu ya? Iya, sepengetahuan saya, Mbak ya, jadi cerita, cerita masyarakat dan cerita kakek-kakek yang zaman dahulu. Jadi ada dua versi, Mbak. Ada dua versi ada berkaitan dua versi dengan nama itu? Iya, ada dua versi. Yang versi pertama itu dari tetap kerajaan Pajajaran, tapi dari istri Raja Pajajaran, yang terakhir yang lari ke Pelabuhan Ratu karena Kerajaan Pajajaran itu diserang oleh Kerajaan Banten. Banten ya, Kesultanan itu, dengan Banten. Membawa dua panglimanya. Oke, bawa dua panglima. Dia berlabuh di situ, maka disebutlah dengan Pelabuhan Ratu. Itu versi pertama. Versi yang kedua itu kerajaan raja terakhir daripada Pajajaran itu ketika diserang oleh Kesultanan Banten, dia larilah ke Pelabuhan Ratu. Jadi yang pertama itu putri, yang kedua itu rajanya. Karena kalau zaman dahulu itu raja itu disebut dengan ratu, bukan dengan raja. Makanya disitulah yaitu raja terakhirnya Eyang Surya Kencana yang di Pelabuhan Ratu. Menarik gitu juga ya, berarti Eyang Surya Kencana itu ada satu kabar deh, mitos turun temurun itu ke arah sana ya, bukan ke arah Garut, Limbangan dan lain sebagainya. Yeah. Dan ya mungkin karena itu merupakan satu pelarian, nggak mustahil juga dia nggak menetap 100% ya, mungkin ke Garut dulu. Cuman pada akhirnya itu berlabuh di Pelabuhan Ratu. Wah, ini menarik sahabat siar.
jangan sampai salah nyebut ya, Palabuhan Ratu namanya. Iya, makanya tapi ada lagi ketika raja terakhir Pajajaran itu yang sudah kencana ke Palabuhan Ratu, dia membawa 4 panglimanya. Empat panglimanya ke sana. Tapi 2 panglima ini diutus oleh sang raja ini untuk membawa semua atribut kerajaannya. Berarti atribut Pajajaran itu. Atribut Pajajaran untuk dibawa ke suatu lokasi atau suatu daerah yang saya belum tahu di mana lokasi itu daerahnya. Mendapat perintah raja lah bawa ini ke satu tempat gitu. Betul, tapi dalam perjalanan terjadi ontran-ontran. Hingga meninggal dalam cerita dari yang saya dengar. Oke. Berarti tinggal 2 lagi itulah yang mendampingi raja tadi. Wah, ini menarik juga, tapi kita umpetin dulu lah, jangan melebar karena kita membahas tentang Karang Hau. Nah, ini yang kedua nih, Pak. Saya mau nanya tentang nama Karang Hau juga nih. Jadi pondasi-pondasi nama itu kadang kita juga perlu tahu, karena penonton kita ini nggak semuanya Jawa Barat yang tahu artinya hau gitu kan. Ini kan bahasa Sunda ya. Kalau Bapak, Karang Hau itu kaitannya dengan apa itu, kalau dari segi arti ataupun makna? Kalau nih menurut saya gitu ya, Karang Hau itu dilihat alamnya ya. Nah, jadi karangnya itu seperti kalau dulu mah tungku ya. Tungku yang buat masak, ya, buat yang masak pakai kayu itu, bakar ya, itu. Ya, seperti itu. Oh, jadi hau ya, artinya tungku. Ya. Berarti banyak lobang, berarti ya, banyak di pantai itu ya. Iya. Pantesan ada sumur 7 ya. Iya. Walaupun kalau dihitung lebih dari 7 itu sumur atau lobang-lobangnya itu ya. Iya, apalagi yang gedenya itu di tengah. Masya Allah. Oh, jadi memang kaitannya hau itu dengan tungku ya, sahabat siar. Ya. Jadi hau itu artinya tungku, Karang Hau, jadi karang yang punya banyak lubang-lubang. Seperti sebuah tungku perapian, tempat masak orang zaman dulu. Nah, ini yang ketiga nih pertanyaannya. Kita kan tahu persisnya tentang Karang Hau, kira-kira dulu pernah nggak tirakat di situ itu sebagai orang Sukabumi lah? Kalau di... Langsung aja nembak deh, tirakat atau nggak? Kalau untuk... tirakat belum. Oh, belum ya? Berarti mau ya? Belum berarti mau. Kalau kita naik ke atas, di posisi makom, itu rasanya apa namanya? Ada yang beda. Ada hawa pengen mampir ke makam itu. Oh, iya. Jadi hawanya pengen mampir. Iya. Tapi enggak mampir-mampir tuh. Enggak mampir-mampir. Enggak mampir-mampir. Kadang-kadang enggak ada duit buat itu sumbangannya. Oh, gitu. Iya. Sampai ke mana tuh? Sampai apa, batu kursi atau sampai ke sumur? Iya, dari makom ke batu kursi. Memang untuk view bagus di batu kursi. Iya, buat selfie-selfie ya, foto-foto. Asal jangan hilap aja itu. Sampai pinggir tebing gitu. Iya, bahaya. Iya. Setelah itu turun ke bawah ke sumur 7. Sumur 7. Lihat orang pada mandi kembang gitu, Bah. Masya Allah. Iya. Terus ete sebagai warga Sukabumi atau Kabupaten Palabuhan Ratu itu, kenapa nggak ada daya tarik ente untuk tirakat? Kan katanya di situ tempat bisa bikin jaya, toko laris, jabatan naik yang berkaitan dengan keduniawian lah. Kenapa ente nggak ikut tirakat di situ? Awalnya sih ragu-ragu, Bah. Ragu. Iya. Kenapa itu ragunya tuh? Jadi benar enggak. Nah, setelah mendengar dari edukasi SDG, itu akhirnya kebuka semua, Bang. Akhirnya terbuka. Iya. Tapi kalau pada umumnya nih, masyarakat sekitar yang tinggal di Karang Hau dan sekitarnya atau Palabuhan Ratu atau sepanjang pantai, itu mereka kerap melakukan tirakat juga di sana untuk apa ya, menyampaikan hajatnya agar terkabul itu. Untuk penduduk setempat sih saya rasa tidak. Tidak ya? Karena yang banyak datang sih tamu dari luar aja. Dari luar? Terus masyarakat kan situ malah nggak memanfaatkan, nggak nyari berkah di situ? Enggak. Ente sendiri betul itu? Kira-kira emang ya, masyarakat? Jadi kalau masyarakat di Palabuhan Ratu khususnya, karena semakin kesini semakin terbuka, dan masyarakat di sana lebih memanfaatkan daripada fasilitas wisatanya, Pak. Wisatanya berdagang di situ. Jadi ada jual kaos, makanan, kelapa, dan lain-lain segala macam. Kalau untuk tirakat di sananya mah enggak, Pak. Enggak. Jadi kebanyakan masyarakat enggak untuk tirakat ke sana. Orang-orang luar yang banyak kunjungan ke sana. Ke sana mencari berkah di situ, ya.
apalagi kayak punya hajat, kesulitan hidup dan lain sebagainya, mereka tirakat di ya, situ. Betul. Apa karena memang di sana udah pada mapan masyarakatnya, jadi nggak perlu tirakat lagi? Bukan masalah mapan ya, Pak ya, tapi masyarakat udah melek tentang agama. Mana? Masya Allah. Jadi masyarakat di sana sudah tahu mana ini benar, mana ini salah. Iya, gitu. Mana yang asli, mana yang palsu. Asli, mana yang palsu, mana yang aspal. Masya Allah. Ini luar biasa, ini sangat menarik nih sahabat siar. Karena kita memang narasumber kita yang tahu persis lah lingkungan di sana seperti itu. Karena juga mereka warga Sukabumi asli seperti itu. Nah ini terkait di Karanghau ini kan kita sempat datang tuh SDG ke sana untuk apa namanya, ada wawancara juga dengan sesepuh di sana, kuncen, terus kita juga melakukan prosesi mediumisasi. Terkait dua makam yang memang kita kunjungi juga pada waktu itu, memang yang satu ini udah umum lah, kita banyak kenal, banyak tahu, dan banyak mendengar tentang sosok Nyai Roro Kidul gitu, yang ternyata ada makomnya. Iya. Karena kuncin sendiri kalau nggak salah bilang ini bukan makam tapi makom atau petilasan lah kita kenal. Tapi ada satu sosok lagi yang namanya Mayang Sari yang merupakan abdi kinasih, orang kepercayaannya lah dari Nyi Roro Kidul seperti itu. Nah ente sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah sana itu mengenal nggak dua tokoh ini kira-kira? Jadi gini Mbak, kalau untuk tokoh secara pribadi iya, ya, secara pribadi untuk Nyi Roro Kidulnya satu belum kenalan juga, nggak kenal juga. Untuk Mayang Sari itu sendiri saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu karena, dan juga untuk masalah makam di sana itu makom apapun makam itu kurang tahu juga untuk pribadi dari orang asli Kabupaten Sukabumi. Saya sebagai kabupaten, orang Kabupaten Sukabumi juga kurang tahu ya untuk masalah itu. Oke. Bapak nih Pak, ini kan menarik karena saya ada dapat informasi ini tentang posisi ya. Makom tersebut. Katanya dulu itu beberapa puluh tahun yang lalu posisinya itu nggak seperti yang sekarang kita saksikan bersama itu. Betul itu Pak? Iya, kalau dilihat tahun 96 lah. Tahun 96 itu? Ya, 96. Oh jadi Bapak itu pertama kali ke sana itu 96. Tahun 96 ya? Ya, 96 posisinya itu emang nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mewah. Oh sekarang mewah ya? Kalau dulu mah. Kalau tempatnya sama? Nggak. Oh jadi ada apa, dipindah begitu maksudnya? Tahu pindah bagaimana itu? Oh ya jelas dengan Bapak pernah datang tahun 96 tuh posisi nggak di situ ya? Iya. Kalau itu kan agak sedikit berhadapan lah dengan ada makam dua lagi katanya pendakwah Islam kalau nggak salah itu ya, Raden siapa begitu. Yeah. Terus seberangnya baru makamnya Nyi Roro Kidul dan Mayang Sari. Yeah. Kalau dulu mah di dulu apa pertama itu Nyi Roro Kidul dulu masuk. Oh jadi pas begitu masuk ya, ke makam dulu. Makam Nyi Roro Kidul ya, dulu. Salah kalau dulu itu. Sekarang pindah agak di belakang ya. Dia ya. Oh gitu. Seperti itu. Kalau terkait Nyi Roro Kidul sama Mayang Sari yang tadi, kalau menurut pernah saya dengar Mayang Sari itu dari tujuh putri itu. Maksud tujuh putri itu apa? Ada dayang-dayang. Salah satu dayang ya, atau pemimpin dayang-dayang ya. Itu Mayang Sari. Ya. Cuma memang yang agak sedikit, cuma nanti kita bahas lah ini masalah wujudnya, masalah lukisan yang diberitahu ke saya siapa yang Mayang Sari, siapa yang Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Mungkin nanti di akhir lah itu. Ya. Karena ini berkaitan juga dengan lukisan yang ada di kamar 308 ini seperti ya. Wah ini menarik. Terus kalau berkaitan dengan batu kursi atau sumur tujuh, Bapak pernah melakukan tirakat mandi lah misalnya untuk niat-niat tertentu gitu? Enggak ya? Kalau itu saya taunya tahun 2003 kalau nggak salah. 2003? Iya, ada teman telepon katanya kita ke Karanghau, soalnya di Karanghau itu ada sumur tujuh. Kok saya orang sini aja nggak tahu di situ ada sumur tujuh? Makanya saya langsung berkunjung ke sana. Pas dilihat itu ya karang lah. Iya, lubang-lubang yang tadi bilang hau itu ya. Itu. Kalau dari tahun 96 batu kursi itu belum dibuka tuh. Belum ada batu belum kursi. Ada. Masih karang aja. Enggak. Kayak gimana?
rimbun lah. Oh, masih banyak pepohonan. Iya, pepohonan gitu. Itu berarti baru ditemukan batu kursi itu. Ada mitos bilang katanya Presiden Soekarno duduk di situ. Nah, itu saya tanya besar jadinya. Betul apa enggak ya? Masya Allah, ini menarik. Terus ini Kang yang terakhirnya tentang tiga lokasi itu betul. Kang sendiri tahu nggak kalau memang tempat-tempat itu mempunyai satu apa namanya aroma-aroma mistik ataupun bisa mengabulkan doa atau hajat kita itu Kang kira-kira Kang? Ya menurut saya sih untuk aroma mistis karena diundang ya datang. Karena diundang ya. Iya. Apalagi ngundangnya pakai berbagai macam sajian ya. Kita juga jarang makan kayak gitu, Bah. Oh, masuk akal juga itu jawabannya. Selanjutnya untuk dikabulkan dan tidak dikabulkannya, saya belum karena belum pernah ngalamin. Hanya mereka yang mengalami lah yang tahu. Iya, benar. Tapi mungkin karena mereka percaya ya, mereka harus kerja keras baru dikabulkan. Iya. Ya, tapi memang syariat kita di Islam enggak memperbolehkan lah menjadikan mereka sebagai wasilah doa kita. Itu terkadang itu yang menjadi kerancuan yang perlu kita edukasi ya. Kalau kita berbicara Islam, agama yang memang diturunkan Allah untuk disampaikan melalui lisannya baginda Rasulullah sebagai nabi yang kita akui, kita yakini dan menjadi suri tauladan kita, enggak ada kita bertawasul dengan makhluk-makhluk gaib gitu. Untuk sebenarnya untuk pribumi Pelabuhan Ratu itu kota santri, banyak kota pesantren. Santri. Iya betul itu. Iya. Banyak pesantren di sana. Hasil-hasil dari edukasi di pesantren lah maka mereka mungkin pribuminya enggak arahnya enggak ke situ, Pak. Betul. Apalagi kalau memang yang ternyata datang ke sana orang luar dari wilayah situ wajar aja mungkin di daerahnya nggak mendapatkan pengetahuan atau pelajaran. Cuman kadang mereka suka terjebak kalau dari apa wawancara saya dengan Kuncen di sana itu kadang yang bawa itu paranormal itu kan orang-orang pintar yang menjadikan satu persyaratan nih di ijabah gitu. Yeah. Apalagi nggak sedikit juga mereka yang sampai menyembelih hewan. Bahkan waktu saya survei di sana juga baru terjadi penyembelihan terhadap ayam, padahal itu sesuatu yang sangat dilarang. Betul. Ketika kita menyembelih sesuatu bukan dalam langkah takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini bahaya ini sebenarnya gitu dan apa sangat mudah untuk digelincirkan oleh para setan itu. Masya Allah. Berarti memang penduduk sekitar sana boleh dikata itu nggak ada yang ngalap berkah di sana ya. Luar biasa. Terus ini yang juga sangat menarik ini untuk kita bahas juga masalah orang-orang yang kerap jadi korban tenggelam. Jadi hampir tiap tahun lah saya dengar berita apalagi ketika perayaan Akbar, pengunjung membludak dan lain sebagainya itu ada aja korban-korban yang hanyut tenggelam di situ. Dan sehingga ada satu mitos yang muncul pengunjung yang datang itu gak boleh berpakaian hijau. Dan Anda pengen nanya, itu memang betul mitos masyarakat itu dihembuskan seperti itu. Apalagi juga katanya nih yang jadi korban di sana kebanyakan gitu atau rata-rata dari luar daerah dan bisa menjadi apa disebut ya piaraan Nyi Roro Kidul atau disuruh budak-budak di keraton Nyi Roro Kidul itu. Yang jadi gini, Bah. Untuk masalah tenggelam itu kan musibah, Bah. Betul. Satu yang berenang itu sudah diperingati untuk hati-hati. Karena laut itu kan tidak ada batasnya. Betul. Yang kedua, baju hijau itu tidak ada kaitannya dengan orang tenggelam. Dengan mitos yang di situ tidak ada. Jadi mau dia pakai baju hijau, mau dia pakai baju merah, baju pink juga. Jadi yang jadi korban tuh nggak mesti baju hijau, Pak. Nah, nggak mesti baju hijau. Kenapa? Bahkan yang nggak pakai baju juga bisa tenggelam. Bisa tenggelam, Pak. Kenapa baju hijau itu menjadi mitos di sana? Untuk dilarang pakai baju hijau karena air laut itu kan berwarna biru. Kalau tengah itu kan dia udah kalau pakai baju hijau jadi saru. Saru ya. Jadi ketika dia terjadi
musibah. Musibah itu untuk tim pencari ketika memakai baju hijau agak sulit, Bah. Oh. Itu yang jadi masalah kenapa tidak boleh memakai baju hijau itu. Jadi sebenarnya pelarangannya itu untuk apa? Memudahkan evakuasi jika terjadi sesuatu. Ya, jadi betul. Bukan karena akan dijadikan budak, ini dan lain sebagainya. Bukan, apalagi bukan. Sampai ada, wah ini mayatnya nggak muncul lagi berarti udah jadi budak pantai selatan gitu. Itu. Wah, boleh saya tambah sedikit, Mbak? Boleh, gimana? Struktur laut Pelabuhan Ratu itu palungnya dalam-dalam, Mbak. Betul, palungnya. Nah, apabila berenang, ombaknya itu lebih kenceng. Nah, di situ banyak karang, banyak. Kalau terbentur ke tubuh, pingsan. Nah, iya, betul. Awal dari mereka meninggal itu efek terbentur. Benturan gitu ya, benturan, benar, Masya Allah. Atau juga kadang juga yang jadi korban itu yang nyelamatin. Banyaknya saya beberapa kali dengar seperti itu. Dia coba nolongin, yang ditolong selamat, dia aja yang gak selamatnya. Karena faktor mungkin udah kelelahan dia, cowok itu ya. Karena air kalau palung itu air arus bawahnya itu lebih nyeret gitu. Bahkan kalau misalnya Pelabuhan Ratu itu karena dia palung, jadi apalagi karang hawu, Pak ya. Karang hawu kenapa dilarang untuk berenang? Karena disebut karang hawu itu karena bolong bawah. Bolong bawah. Yang ketahan sama karang gitu. Bukan diambil sama penguasa di sana. Jadiin budak ya. Masya Allah. Dan sistem ombak di situ berubah-ubah. Oh, berubah-ubah. Karena laut lepas. Betul, apalagi lautan India, samudra ini ya. Masya Allah. Jadi memang nggak ada kaitannya, nggak ada. Dan kepercayaan nih, kepercayaan masyarakat sana tentang Nyi Roro Kidul itu memang benar ada, sehingga memberikan suguhan ataupun apa gitu kepada penguasa pantai itu. Ya, untuk masyarakat di sana untuk Nyi Roro Kidul itu cukup dipercayai, cukup ada. Dipercaya keberadaannya, keberadaannya ada, cukup dipercayai keberadaannya ada. Dan juga ya kalau bahasa dari masyarakat, tapi tidak semuanya, Bayar ya. Tidak semuanya, beberapa masyarakat itu udah mengatakan bahwa beliau itu sudah jadi hajah gitu. Udah muslim gitu. Ada juga yang bilang itu adalah anak daripada Raja Pajajaran. Oh iya, betul, Putri Pajajaran. Iya, yang dikutuk terus nyebur gitu. Bunuh diri. Banyak versinya. Banyak versi. Yang saya dengar pasti bisa sampai 7-8 versi. Iya, kalau Bapak gimana, Pak? Jadi gini, menurut... Pak. Kalau menurut saya dari ini cerita turun-temurun. Dari kakek dari sana lah. Sampai ke cucu kesini itu turun temurun, jadi nggak lepas itu cerita Ratu Kidul itu nggak lepas itu dari di sana. Jadi memang udah dari dulu ya. Dari dulu tentang mitos itu dari penguasa dulu. Pantai selatan itu. Jadi turun temurun itu. Cuman asalnya dari mana sempat diceritain nggak sama ini? Asalnya dua versi. Nah, satu yang tadi dari kerajaan Pajajaran yang dikutuk katanya karena sakit gitu ya, sakit kulit yang tidak mampu diobati. Obati. Terus bisa pas ke laut itu nyibur. Cuman terus katanya nikah sama Bapak Suguru katanya gitu ya. Oh, Bapak Suguru. Oh, baru dengar juga Bapak Suguru. Gitu. Aduh. Luar terus biasa. Ada lagi versi Nyi Roro Kidul itu dari kerajaan Kediri. Oh, dari Kediri? Iya, ada versinya itu dari Jawa. Oh, jadi dua versi. Dia ngapain itu ke situ tuh yang dari Kediri itu? Iya, dua versi itu juga. Oh, sama juga. Iya, jadi yang keturunan. Satu dari Pajajaran, yang satu dari Kediri iya. Gitu. Jadi yang satu menceritakan ini Ibu Ratu itu dari anaknya. Dari Pajajaran. Yang satu lagi dari Kediri. Ya? Di keturunan kerajaan Kediri. Kediri. Kalau Akang nih kan pernah dengar sejarah tentang Nyi Roro Kidul itu siapa kira-kira itu? Demit aja atau? Kalau dibilang untuk lingkungan wilayah Pelabuhan Ratu sih percaya kalau Nyi Roro Kidul itu gaib memang. Gaib ya, bangsa gaib ya. Bangsa gaib. Itu. Dan kita hanya memperingatinya di kala hari nelayan. Oh, hari nelayan.
Dalam rangka apa itu memperingatinya itu? Biasanya hanya berdoa bersama, Mbah. Doa bersama dalam untuk mengucap syukur terhadap kepada Allah hasil tangkapannya banyak. Nah, itu. Kita bisa memperingati itu hanya replikanya aja seperti itu. Replika. Terus kaitannya dengan Nyi Roro Kidul apa dengan rasa syukur kita atas limpahan? Nah itu bingung saya juga. Karena kalau dulu memang ada pemotongan pengorbanan, sekarang udah nggak ada. Oh, kepala kerbau udah nggak ada. Iya, kepala kerbau. Kalau sekarang udah nggak ada, udah dibersihkan oleh alim-alim ulama di situ bahwa nggak usah jangan pakai. Wah, ini menarik juga nih. Tapi sebelum kita lebih lanjut bahas tentang sesembahan nih kepada pantai ini, ada satu lagi sebenarnya pertanyaan yang sedikit kelewat tentang korban ini. Korban di Pelabuhan Ratu itu pernah nggak sih masyarakat sekitar yang jadi korban tenggelam itu? Banyak. Ada juga, Pak. Banyak. Ada juga. Jadi memang mitosnya dari Bandung, dari mana gitu. Jadi untuk masyarakat sekitar aman, enggak juga, Pak. Di laut itu kita mau masyarakat di luar atau mau masyarakat di dalam. Kalau kita hati-hati ya kita selamat. Selamat. Kalau kita enggak hati-hati, ngikutin aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di sana, ada batasan-batasan yang boleh berenang yang di mana batasnya, ada pantai mana yang boleh berenang, ada yang tidak boleh berenang itu ada. Jadi nggak ada kaitan orang Bandung, orang ada sama siapa. Berarti nih orang Bandung aman ente. Aman ya? Mandi aja. Ya, ya, ada lagi, Bah. Itu Arfa nggak mau berenang karena dia orang Bandung gitu. Bah, ada lagi, Bah. Kenapa disebutkan kalau orang Bandung jangan mandi ya, pakai baju hijau. Iya. Baju hijau itu katanya menyamain Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Nyanyiin. Ada lagi ceritanya Nyi Roro Kidul asalnya dari Bandung. Oh. Makanya dia diusir ke Pulau Barat itu dia udah balas dendam katanya gitu. Sebenarnya kalau mau berenang atau tidaknya gitu. Tinggal lihat tandanya aja. Makanya, tanda, ya. Makanya mitos dari dulu orang Bandung hati-hati ke sana. Karena diusir. Waduh. Iya, pantesan orang Bandung kebanyakannya ke itu, ke mana? Mana? Bukan ke Pelabuhan Ratu, dia ke mana? Pangandaran. Pangandaran. Mungkin takut ancaman itu. Kalau bendera itu ada tanda, Pak. Ada tanda. Boleh berenang atau enggaknya itu ada bendera. Nah, itu. Kalau bendera merah enggak boleh berenang. Enggak boleh, tandanya memang dilarang. Lah makanya dari mana aja nih harus memperhatikan ya aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah setempat itu. Karena semua dalam rangka keselamatan kita semua, jangan sampai kita lupa daratan ya. Saking asiknya dengan main air dan lain sebagainya sehingga kita langsung berenang tanpa mengindahkan aturan-aturan yang ada. Secara otomatis musibah bisa saja terjadi seperti itu. Dan saya rasa juga ini nggak menyangkut di Pelabuhan Ratu ya. Hampir semua pantai, pasti punya aturan-aturan tersendiri dan selayaknya lah kita mematuhi itu semua. Karena apa? Untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita dan juga orang lain. Dan ini yang satu harus diperhatikan ya. Jadi ini udah bisa memecahkan mitos ya. Orang Bandung nggak boleh berenang di sana dan juga yang pakai pakaian hijau. Karena hakikatnya seperti itu. Ya, jadi setahu saya juga, kalau nggak salah itu imbauan dari tim SAR ya. Tim SAR itu, yang mereka membuat aturan seperti itu agar ketika terjadi sebuah musibah, kalau dia nggak berpakaian hijau, apalagi berpakaian, malah dianjurkan kan terang ya. Terang. Berpakaian terang gitu. Oren dan kuning, pokok yang terang-terang agar mudah dalam pencarian ataupun penyelamatan seperti itu. Alhamdulillah, bagus-bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, ini yang gak kalah menariknya tentang Hotel Samudra Beach. Ini nih yang jadi mitos udah puluhan tahun nih. Kira-kira inti pertama nih, tahu gak sih tentang pembangunan Hotel Samudra Beach ini? Kalau disebut tahu, saya tidak tahu, Pak. Karena belum lahir. Belum lahir. Tapi dengar cerita dari kakek, terus dari warga-warga sekitar,
itu adalah salah satu hotel yang dibangun pertama kali di Indonesia. Oke. Iya, yang apa Samudra Beach Hotel itu. Samudra Beach. Samudra Beach Hotel itu hotel yang pertama kali dibangun di Indonesia. Ada tiga hotel, bayang, di Pelabuhan Ratu, di Jakarta, sama di Bali. Bali. Kalau nggak salah. Dan satu hotel Indonesia itu. Hotel Indonesia di Jakarta itu hotel Indonesia. Makanya bentuknya sama. Gitu. Betul. Bentuknya sama. Semua. Bentuknya sama. Gitu. Itu untuk Samudra Beach. Untuk Samudra Beach. Cuman memang ada satu kamar di Samudra itu yang memang disebut apa ya? Disakralkan. Iya, disakralkan. Disakralkan. Dikramatin. Sehingga gitu kalau mau masuknya bayarnya di atas. Lumayan. Saking sakralnya itu. Sakralnya itu mahal juga. Dan itu cuma satu jam doang, ada batasan. Kalau semalaman mah. Setengah waktu itu. Lumayan. Jadi memang sejak pembangunan hotel itu 308 sudah memang dipersiapkan untuk istirahatnya Nyi Roro Kidul itu. Sepengetahuan saya dan dari cerita, sebenarnya tidak, Pak. Enggak ya? Tidak. Tidak dipersiapkan. Jadi hotel itu pure untuk hotel. Wisatawan lah. Wisatawan yang singgah di situ. Karena Pelabuhan Ratu tempat buat nanti singgah kapal-kapal besar untuk berdagang ke situ. Dan itu hotel dibuat hotel bintang 5. Bintang 5 ya? Bintang 5 yang paling bagus, elit lah. Paling elit di Pelabuhan Ratu itu hotel itu. Nah, untuk 308 itu awal mula untuk disakralkan itu ada kaitannya dengan pasanggerahan Istana Presiden. Istana Presiden yang di sana. Itu ada gimana istana. Tuh asal muasal ceritanya itu? Jadi gini, Pak. Untuk Istana Presiden sendiri itu ini maksudnya dibuat Presiden Soekarno itu. Presiden Soekarno. Soekarno ya. Presiden Soekarno yang pertama kali membangun di situ. Jadi Presiden Soekarno ke Pelabuhan Ratu, dia membangun Istana Presiden itu. Dan ini karena saya pribadi juga belum pernah masuk ke Istana Presiden itu. Okay, dijaga, nggak boleh masuk. Cuman saya dengar dari masyarakat sekitar bahwa kamar daripada Presiden Soekarno. Itu pas dibuka jendela itu pas menghadap ke 308. Wow. Gitu. Makanya dibuatlah kamar 308 itu sebagai kamar yang sakral. Wow. Gitu. Ini pertemuan. Untuk pertemuan antara siapa itu? Presiden sama Nyi Roro Kidul. Sama Nyi Roro Kidul. Waduh, ingat Raja Mataram dulu itu. Panembahan Senopati ya. Makanya kalau di pelabuhan itu antara Nyi Roro Kidul sama Ratu Pantai Selatan itu dua makhluk yang berbeda. Oh iya. Kalau orang Pelabuhan Ratu bilang itu bukan sama. Bukan sama bukan ya. Bukan sama, beda. Tersendiri-sendiri ya, punya wilayah sendiri. Wilayah sendiri. Berarti orang Solo enggak mau disamain juga. Dan menariknya memang salah satu hotel yang dibangun oleh Bung Karno itu Ambarukmo kalau nggak salah ya? Iya, yang di Jogja. Di Jogja, kan? Jogja Ambarukmo. Untungnya nggak pinggir pantai itu. Kalau pinggir pantai juga, waduh. Bahaya, kecuali yang di Bali. Bali pinggir Bali, pantai juga. Pinggir. Tapi nggak, di Bali nggak ada 308. Tidak ada 308. Oh, ada. Karena tidak ada pasanggerahan yang mungkin menuju ke sana. Gitu. Oh, di Bali itu nggak ada makam yang dikeramatkan? Barangkali. Nggak ada ya? Gak ada kalau nggak salah di Bali. Cuma kurang tahu juga saya kalau ya? Saya belum pernah, Pak. Seperti itu. Jadi dua pinggir pantai, dua ini di pusat kota. Iya. Iya, HI itu Hotel Indonesia kan pusat kota, Ambarukmo juga pusat kota, pusat kota itu. Masya Allah. Cuman samudra yang di leuweung. Samudra. Itu mungkin yang salah satu bikin zaman dulu tuh sempat mengalami banyak apa pergantian manajemen. Iya, iya. Padahal kan aksesnya juga itu aja, Pak. Kalau misalkan itu sama semuanya kan bentuknya sama. Bentuknya sama. Ada yang di sakralkan nggak di sana? Nggak ada. Nggak ada, makanya gitu. Iya, betul juga. Tapi Bapak pernah masuk ke 308? Enggak. Di antara bertiga siapa yang pernah masuk? Saya. Menarik ini. Gimana ceritanya tuh ente sampai masuk ke 308? Waktu itu ada salah satu. Saya punya akses, diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kamar 308. Wah, menarik. Ada beberapa orang tuh, Pak, masuk. Ada beberapa orang. Iya. Tapi aneh, Pak, di dalam. Apa itu? Suasana ya kayak gitulah auranya. Mistik bener. Mistik ya? Bener, Pak. Nanti sempat mual atau merinding atau apa? Awalnya sih ada apa? Diajak teman untuk tawasulan. Tawasulan, iya. Nah, begitu duduk
baru mau saya mulai, cuman udah mulai mual, pusing. Nggak karu-karuan. Iya, nggak karu-karuan. Akhirnya saya keluar. Mereka bertahan berapa lama tuh ente jadinya? Saya wiridnya nggak ikut. Wiridnya nggak ikut? Cuman baru duduk aja. 5 menit, kurang lebih. Iya. Sekitar gitulah. Apa ente ditolak kehadiran ente kali ya? Ditolak ini. Mungkin. Masya Allah. Akhirnya mereka yang wirid lah. Tapi ente sempat melihat sekitar ruangan itu apa aja sih isinya itu? Itu di dalamnya ada foto. Foto lukisan? Iya, lukisan wajah wanita gitu, Pak. Kalau nggak salah yang rambut panjang itu? Iya. Yang mirip yang di makam Mayang Sari atau Nyiroh Kidul itu ya? Iya. Kalau nggak salah itu kan foto Mayang Sari kalau kata kuncennya itu. Kalau kuncen, iya. Selanjutnya kasur apa dipan, kasur ya, dipan tidur. Ya yang rangka besi itu bah rangka besi ya boleh tidur di situ boleh sekarang kan itu jadi wisata religi iya itu nilai religinya itu di mana itu ya mungkin dari orang sebelah bah ya kalau kita kan dilarang. Iya, jelas. Ya, orang sebelah itu, Pak. Orang sebelah, ya? Iya. Oh. Ada jam kuno. Ada jam kuno juga. Iya, guci-guci gitulah. Mm-hmm. Tapi saya... tentu kan masuk ke sana harus bayar sejumlah uang kali, enggak? Nah, itu waktu itu kebetulan kita di-booking. Oh, di-booking? Oleh salah. Wah, jadi ya, terima jadi, beres aja. Ya kebetulan. Tapi betul kita situ kalau kita mau masuk itu harus bayar sejumlah betul, uang. Betul. Jadi ya? Kalau masuk terakhir saya dapat kabar bah, kalau untuk masuk 1 jam itu untuk 5 orang 1,5 juta. 1 jam 1,5 5 orang berarti 300.000 satu orang. Dan itu juga kita harus booking. Bus seperti kamar-kamar lainnya kita harus booking. Jadi misalnya besok jam. Mau datang kita harus booking jam berapa? Jadi 1 jam itu kalau penuh nggak bisa mundur gitu. Oke, oke. Jadi nunggu antrian ya? Nunggu antrian. Tetap nunggu antrian. Masya Allah. Luar biasa. Apa perlu kita ntar booking juga, ntar? Boleh. Hah? Penasaran juga itu. Sebab banyak sekali orang-orang yang tertarik ke sana. Betul. Itu. Saya juga nggak habis pikir. Ini itu di mana gitu keter ininya? Iya, memang awalnya kan nggak dikomersilkan itu, bah. Oh, asal itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, bebas aja masuk. Kenapa dikomersilkan? Karena ada beberapa hal yang memang seperti yang ada di sana gitu, seperti buah-buahan yang harus diganti. Oh, setiap orang diganti lagi itu? Ya mungkin kalau udah busuk ganti, bah. Oh, nunggu busuk kan? Busuk ganti. Terus okay. Ada dupa dan seperti juga dibersih-bersihin, disapu gitu. Jadi masuklah komersil ke situ. Kalau saya sih lebih bilangnya wisata mistis. Wisata mistis iya, betul itu. Itu ya paranormal paling senang ke sana itu. Sana, waduh, apalagi sampai nyebut bangga benar kalau disebut titisan sana ya. Oh iya. Titisan makhluk gaib, bingung juga kita gitu. Makhluk gaib titisan. Masya Allah. Ini sama siapa memang ketika kita berbicara agama dengan budaya yang ada di sekitar kita ini banyak sekali pergesekannya ya. Dan juga yang perlu kita harus pahami turunnya agama apalagi Allah mengutus baginda Rasulullah di satu tempat yang merupakan sumber kemusyrikan terbesar pada masa itu yaitu kota Mekah. Di antaranya itu untuk menghilangkan budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran kebenaran. Ya, jadi budaya-budaya yang memang menuhankan bukan kepada Tuhan itu sendiri, tapi menuhankan kepada makhluk gitu. Karena yang disebut Tuhan dialah yang mencipta, bukan dia yang dicipta. Betul. Nah, kebanyakan masyarakat kita masih menuhankan Tuhan yang diciptakan. Iya. Bukan Tuhan sang pencipta seperti itu. Makanya kalau dibenturkan kepada budaya nggak akan kena ujungnya. Tetapi ketika agama menjadi landasan perjalanan hidup kita, the way of life, sebagai jalan hidup kita, tentu agama Islam yang murni, yang suci, yang penuh dengan kebenaran ini sangat melarang tindakan-tindakan seperti itu, memberikan penghormatan kepada makhluk-makhluk gaib yang hakikatnya kalau boleh jujur kita nggak tahu sosoknya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa, karena yang tadi narasumber katakan
banyak sekali versi yang berkaitan dengan cerita asal-usul Nyai Roro Kidul. Ini mudah-mudahan mampu untuk sama-sama kita cermati dan pahami bersama. Ketika kita menjadikan hidup kita ingin sesuai dengan ajaran Islam, apalagi kita sudah berkomitmen menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita. Ya artinya apa? Kita betul-betul hidup ini mencontoh kepada perilaku Nabi. Ya, baik masalah terkait duniawi, apalagi ketika menyangkut agama kita, menyangkut ukhrawi kita. Tentu apa yang Nabi larang harus kita jauhi. Dan apa yang Nabi perintahkan, sama-sama kita laksanakan. Ya. Nah ini yang terakhir mungkin ini terkait Nyai Roro Kidul ini, bagaimana sih sikap ente ataupun menurut pendapat ente tentang liputan kita pada malam hari itu? Iya, jadi pengen tahu nih kesan-kesan ente. Ternyata ikut nonton liputan nih. Okay. Pertama dari Kang dulu nih, apa sih ente rasakan ketika kita ada atau menyaksikan liputan pada malam hari itu? Atau jangan tidur ini kan? Yang pertama pas liputan di sana, Bah, yang saya rasakan antusias daripada koril-koril lain yang datang. Koril yang lainnya datang. Begitu banyak di luar prediksi dan di luar dugaan. Antusiasnya gitu. Mungkin salah satunya mereka ikut untuk lihat liputan, yang keduanya untuk wisata. Wisata itu. Karena Pelabuhan Ratu itu kota yang sangat indah, betul, luar biasa, tempat memang wisatanya yang sangat bagus. Betul, betul. Bisa kita berwisata itu wisatalah dengan bijak lah. Betul, bagus, bagus. Dan bagus juga ketika liputan di sana, waktu itu sedikit cerita liputan di sana, Mbak, ya. Alhamdulillah kita dapat izin dari tokoh pemuda setempat, dari RT dan RW. Jadi dan masyarakat lain-lain juga istilahnya nggak mempersulit. Gitu. Masyarakat tidak mempersulit. Alhamdulillah gitu. Diberi kemudahan untuk liputan di sana itu. Yang ketiga tegang, Bah. Tegang ya? Tegang, sangat tegang, apalagi di detik-detik terakhir. Iya, apa tegang lah. Tegang. Sangat tegang itu gimana rasanya tuh carut marut segala mati. Udah segala macam berkecamuk ya. Pikiran negatif udah muncul-muncul aja gitu. Aduh. Soalnya memang ketegangannya itu apa ya, bikin lutut itu lemes lah. Spor jantung. Ketegangannya bener-bener tegang. Ya gimana tidak tegang? Sebuah kejadian yang besar terjadi di situ. Masyaallah. Itu yang membuat kita semua juga ada yang lari ke sana, lari ke sini, jadi kayak orang linglung gitu. Betul, terpecah konsentrasinya juga. Ada yang lari ke laut, ada yang lari ke darat gitu, konsentrasi pecah. Memang detik-detik terakhir itu tegang. Dan luar juga biasa. Banyak prediksi-prediksi makhluk yang hadir juga di luar prediksi kita, sebenernya. Gitu semuanya. Memang cukup menegangkan. Waduh, semakin penasaran deh, sahabat yang belum nonton soalnya kan. Iya, luar biasa. Jadi memang, apa ya, yang ngantuk jadi nggak ngantuk tuh waktu itu ya. Nggak ngantuk. Karena menegangkan. Menegangkan, tidak ada bercandanya, Pak. Nggak, liputan itu. Serius. Serius semua. Dari awal liputan sampai akhir itu tidak ada bercandanya. Waduh. Serius semua gitu. Masya Allah, menarik sama sihat. Makanya jangan lupa nanti kita sama-sama nonton. Kalau Bapak apa, Pak, yang dilihat atau yang Bapak bisa ambil pelajaran dalam liputan kita di Pelabuhan Ratu itu? Kalau lihat dari liputan ya, Pak? Iya. Dari awal ada, nah terus yang kedua lumayan lah, mulai. Ya. Yang ketiga yang cewek tuh, nah terus yang satu lagi jadi dua tuh, namanya dua, nah baru di situ mulai. Ya. Mulai, terus terakhir itu minta izin. Nah, kan dilarang gitu ya. Itu isi-isi aja. Wah, itu udah mulai nah, itu. Nah, terakhirnya itu Abah. Gitu. Kenapa kan itu? Kehilangan. Oh, yang benar. Jadi kayak maksud itu. Benar, Pak. Koplingnya los. Koplingnya ada. Jalan-jalan. Itu yang disebut menegangkannya itu. Anda juga pas buka mata,
kaget kok kenapa pada gerubunin aneh semua. Wah luar biasa. Jadi betul-betul apa namanya istilahnya nano-nano lah di sono ya. Wah udah nggak karu-karuan ya. Tapi kalau tentang SDG sendiri gitu mengambil jalur siar seperti ini, kalau menurut ente sebagai masyarakat, sebagai penonton, netizen dan lain sebagainya, ini sebenarnya SDG bawa manfaat nggak sih sebenarnya itu? Sangat sekali bawa manfaat. Bawa manfaat ya? Sangat sekali bawa manfaat. Saya sendiri merasakan ada perubahan mungkin pemahaman, pola pikir atau tingkah laku setelah betul nonton SDG ini. Jadi sesuai dengan jargon ya, jargon SDG, jaga terus iman, ilmu dan amal kita gitu kan. Ya, itu untuk memperkuat iman kita bahwa kita menyandarkan diri kita kepada makhluk seperti jin itu tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Betul, jadi betul. SDG membuka itu. Gitu. Kita kasih sesembahan cukup ketika kita mau kaya, sholat duha yang diserahkan oleh Kanjeng Rasul. Ya kan udah gitu. Jelas ya. Mau akhirat ya kita sholat tahajud gitu. Enggak usah ngasih sembahan daripada buah itu dikasih ataupun makanan itu dikasih. Karena kita kasih kepada orang yang butuh. Yang membutuhkan. Betul. Berarti sedekah kita kepada manusia ya. Iya, kepada masih manusia. Banyak yang membutuhkan itu. Yang masih mungkin makan buah-buahan belum tentu seminggu sekali. Betul. Itu masih banyak itu. Iya. Kan kebanyakan itu kita nggak apa nyajiannya kan buah-buahan ya. Masih banyak masyarakat kita yang nggak nikmati buah-buahan ya. Kita kasih mereka dan insya Allah itu yang lebih terijabahnya itu segala hajat ketika kita apa namanya memiliki kepedulian kepada mereka, bersedekah, berinfak kepada mereka begitu. Allah akan menjadikan itu semua jadi wasilah dari hajat kita ya. Kang, yang terakhir gimana kesan kesannya terhadap SDG nih? Saya pelongo-pelongo awalnya, Mbah. Oh, awal? Iya, begitu daftar, dimasukin jadi anggota Kolonis Sukabumi, langsung jadi panitia. Wah, ya, mantap ya. Iya. Karena emang tongkrongannya pas bener itu jadi panitia. Nah, tapi memang beda, Mbah. Beda ya? Biasanya nonton di rumah sambil ngerokok, pakai kopi, iya, pakai cemilan. Ternyata kalau di lokasi itu beda, Mbah. Beda bener ya? Apalagi pas masuk yang terakhir tuh, badan terasa panas semua. Panas bener, iya. Masya Allah. Bisa begini saya pikir, itu biasa-biasa aja Pak, itu beda. Iya. Jadi itulah salah satu bentuk realitas, apa realita yang kita hadirkan dalam SDG gitu. Jadi SDG ketika mengungkap satu tempat, kita memang datang ke tempat itu. Iya. Ada orang bilang tempat ini angker, kita datengin ke angkeran itu kayak gimana, sehingga kita betul-betul merasakan atmosfernya seperti apa. Untuk menghindari ya itu, apa salah informasi atau ada unsur rekayasa dan lain sebagainya. Betul. Gitu karena kita sendiri untuk penonton bebas-bebas saja, siapapun boleh untuk menyaksikan secara langsung, yang penting mengikuti aturan kita itu. Mengaturan kita di saat liputan terjadi seperti nggak boleh berisik, menghindari perekaman dan betul lain sebagainya gitu. Kalau itu semua dijalani, kita bisa bersikap apa namanya bijak begitu, silakan aja nonton bareng-bareng seperti itu. Karena di lokasi lain juga nggak sedikit juga masyarakat ikut nonton, kepala desa ikut nonton, banyak sekali. Babin Katibmas sempat turun itu kan, beliau datang ke saya waktu itu, udah saya bilang gitu, boleh lihat, gitu. Boleh silakan, gitu. Bawa dia nonton, lihat, oh, ya udah gitu, pulang lagi. Gitu. Jadi alhamdulillah bah acara di Pelabuhan Ratu itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang kita rencanakan. Alhamdulillah nggak ada kendala ya. Tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah semuanya menerima gitu. Dan juga banyak ilmu dan manfaat yang kita ambil, bah. Masya Allah. Ketika untuk saya pribadi khususnya ketika saya masuk ke SDG, kan al iman itu ya jidu yang kusuk, betul, nah, kadang-kadang naik kadang-kadang betul turun gitu. Ketika masuk ke SDG ini untuk memperkuat lagi iman, betul, dan ibadah kita itu, untuk tidak bersandarkan diri kita kepada makhluk, betul betul, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul betul. Jadi ada satu motivator gitu ya, betul, saat iman turun, mudah-mudahan nonton SDG semangat lagi, naik lagi. Betul, wah, sangat menarik. Ya, jadi begitu sama Siar. Mudah-mudahan tayangan nanti liputan SDG di Karanghau ini bisa sama-sama kita saksikan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk mengambil sisi-sisi positifnya ya. Karena segala sesuatu tentu berdasarkan maintenance pemikiran kita.
Kalau kita ingin mengambil sisi positif, mengambil hikmah pelajaran, tentu akan banyak pelajaran-pelajarannya. Begitu juga sebaliknya, kalau pemikiran kita ingin mencari sesuatu yang negatif, sesuatu yang bikin mudarat, mungkin banyak juga kemudaratan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, sahabat siar. Insya Allah tayangan yang berlokasi di Karanghau, Pelabuhan Ratu akan segera kami tayangkan. Jadi ini merupakan satu tayangan pembuka. Dan tak lupa juga nih kepada Korwil, SSDG Korwil Sukabumi Raya, melalui kepanitiaan liputan di Kabupaten Sukabumi ini, saya aturkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Amin. Dan mudah-mudahan SSDG Korwil Sukabumi tetap kompak ya, tetap Amin. Istiqomah di siar ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih semua, akan-akan semua ya, atas informasi yang diberikan. Terima kasih sahabat siar, ini akhir dari wawancara kita. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di siar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak ya. Insyaallah. Iman, ilmu, dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan. Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu, dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.